Ha, comel bentuk dia kan. Ha, jadi kat depan ni kita tak boleh nak lari-lari dah. Kita tengok pada bahagian belakang. Okey, yang ini ada lebih. Hai, assalamualaikum. Bersama saya lagi Cik Didi Awal Asal Boleh dari WMF Dynamic. Okey guys, pada video kali ni kan, korang nampak tak depan aku ni ada seat motor, geng. Okey, korang nampak tak seat motor aku dah kesiannya, geng. Seat motor aku dah kena cakap dengan kucing, geng. Ni dah rosak dah kat depan ni. Korang nampak tak kat belakang, kat belakang ni. Okey. Jadi, aku ada beli satu sarung seat ni daripada Shopee, geng. Korang nampak tak? Dan dia datang dah daripada Indonesia, geng. Aku tengok cantik juga dia punya cover ni. Okay, motor aku warna kuning dan cover seat dia aku pilih adalah color kuning. Okay. Sekarang ni, geng, macam mana kita nak buka, kita nak tukar sarung ni? Ini adalah first time aku buat. Jadi, apa yang aku guna kat sini, apa yang aku ada, mestilah kena ada sarung satu. Lepas tu, aku kena ada screwdriver lepel ni untuk aku congkirkan stapler dia. Lepas tu aku sediakan satu plier. Plier ni kalau ada dia punya stapler tu susah dia nak keluarkan, jadi aku tarik dengan plier lah. Okay, lepas tu kita kena ada satu stapler, geng. Okay, stapler ni aku pakai Makita 18 volt, model dia DST121. Untuk stapler model ni, dia boleh masukkan dia punya paku dia adalah 10mm hingga 25mm, geng. Cerita dia. Oh, sampai 25mm tu panjang lah. Okay, itulah dia tos yang kita perlukan. Aku hanya ada 3 tos saja. Eh. Okay, lepas tu kita nak buat dia macam mana, geng? Okay, sekarang ni kita nak kena buka semua stapler yang ada pada dia punya tepi-tepi ni. Cerita dia. Okay, jadi aku gunakan dengan screwdriver lepel ni. Aku congkir saja dia punya ubat stapler dia ni, kan? Okay, dia punya paku stapler ni. Dia cokir-cokir-cokir semua. Senang tak ni? Ya, uish, senang je cabut, bang. Kat sini dia pasang dua lapis, geng. Jadi kita ikutlah dia, kemungkinan tepat sini adalah tepat tarik, ya. Ya. Oh, senang je nak cabut. Okay, tak susah pun. Jadi korang buatlah hati-hati. Okey, aku takut tercucuk tangan dengan screwdriver ni. Tapi screwdriver ni, aku dah asah dia bagi betul-betul tajam. Jadi dia mudah nak masuk kat dalam ubat stapler ni, tengah-tengah dia. Okay, geng, aku dapat cara dia. Bila aku dah buat-buat ni, kan, bila kita jolok depan ni, kita tarik kiri dulu, kita tarik kanan dulu. Baru dia boleh keluar terus, geng. Kita tak payah nak tarik dengan plier lagi dah. Cokir kiri kanan, dia terus keluar saja. Okay, jadi mudah, ha. Tapi ubat stapler ni korang jangan buang merata, geng. Lepas siap kerja sapu, kena anak-anak sakit bawah. Okey, kita pakai plier yang mana yang tak boleh cabut lagi ni, kan. Yang mana mudah tu okeylah. Okey, yang mana payah ni untuk kita tarik, kita pakai plier. Kalau korang ada mocong tirus lagi bagus sebenarnya. Mocong tirus dia boleh masuk sampai ke dalam, kan. Celah-celah lagi senang mudah masuk. Okey, guys. Inilah dia ubat-ubat stapler yang kita dah cabut tadi. Banyak juga tu, kan. Itu dia. Kita buka dia punya sarung. Allahuakbar. Korang nampak kat sini, kan. Dia ni macam tergelam sikit, kan. Dah boleh aku masuk jari kat sini. Sikit lah. Separuh jari aku, kan. Okey, aku rasa aku nak buat balik ni ialah nak kena cari span ni apa semua. Aku rasa dah tak tak boleh dah aku nak cari. Aku rasa aku dah tak larat nak cari. Jadi aku rasa aku akan sarung terus saja. Okey, kita try tengok. Okey, yang ni tak guna dah. Okay, kita try sarung yang baru ni macam mana, geng. Tu dia. Okey, kat atas ni kita masuk dengan yang ni. Okey, nak tarik dia macam mana ni. Okey, dia mesti lebih kepada bawah ni, guys. Tu dia. Dia boleh bawah, masuk bawah ni dan dia kita boleh klip dia pada bahagian bawah ni. Yang penting kita masuk depan dulu sebab kita nak dapat corak dia ni, guys. Okey, aku tengok dia macam cantik je, kan. Tu dia. Okey, kalau kita dah masuk pada bahagian belakang ni sama urat dia, kat depan ni kita akan tarik tegang-tegang dia nak bagi dia comel bentuk dia, guys. Jadi kat depan ni kita tak boleh nak lari-lari dah.
kita tengok pada bahagian belakang. Okey, yang ini ada lebih, agak banyak juga. Kat depan ni tak banyak lebih, jadi kita kena tarik dia. Lepas tu, kita tolak dia, baru dia ngam kat sini. Okey, kan? Aku akan stapler dengan menggunakan Makita aku cakap ni tadi. Okey kan, untuk Makita ni, dia ada safety dia dekat sini lah. Belah sini adalah unlock. Okey, jadi kalau kata kita lock, kita nak tekan ni tak boleh lepas lah. Kalau kita unlock ni, bateri kita termasuk, kita tekan ni, dah boleh dah. Korang nampak tak lampu dia menyala tu kan? Okey, bila lampu dia menyala ni, kita tekan ni, lampu dia menyala. Tapi stapler ni, dia masih lagi tak keluar. Sebab apa kan? Sebabnya, kita kena tekan dulu, letak dulu ubat stapler ni dekat sini. Jadi, aku nak untuk berhati-hati, aku kena larikan aku punya tangan ni dulu. Okey, bila kita tekan kat sini kan, baru kita tembak, baru dia akan pergi. Double safety lah kat sini kan. Okey, lepas tu dekat sini kan, dia kita boleh laras untuk tahap masuk dia punya paku ni banyak mana. Jadi, kita boleh laras je kat sini. 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 step untuk tahap dalam dia masuk tu. Okey. Jadi aku guna sebab aku nak pakai yang ni adalah untuk terus masuk ke dalam first time. Aku pun tak pandai sangat sebenarnya jadi ke tak ni. Dia kalau tak jadi kena beli satu lagi lah. Nampak macam mana? Kita cuba DIY. Bila rosak beli lagi apa susah kan? Tak silap aku dalam RM32 lah. Okey, kita kena tarik kuat-kuat kat sini tapi nak kena alignment dulu lah. Nak kena alignment dulu dia punya kain ni kiri dengan kanan tu biar dia sekata. Gitu cerita dia bang. Bismillahirrahmanirrahim. Tu dia. Okey, dah masuk satu. Bunyi pun padu, ketang. Okey, kita dah pasang dua kat depan. Kita tarik pada bahagian belakang pula, guys. Jangan gelojoh nak siapkan depan dulu. Kita nak bagi dia tegang ni sama cantik, sama padang, sama menarik. Gitu. Okey. Ya. Yeah. Bahagian depan, kita tengok ngam tak. Kalau tak, kita tarik sikit sebelah sini. Okey, nak kedudukan dia tu nak bagi sama. Okey kan, kita dah siap ni ha. Hasil dia okey, dah macam daripada kilang aku buat okey. Cerita dia lah. Tapi aku tak tahulah macam kilang ke tak kilang kan. Yang penting aku punya seat ni dah boleh tukar, dah tak nampak cakau kucing lagi. Okey. Okey guys, alhamdulillah. Kan? Alhamdulillah aku punya seat ni dah cantik dah pada bahagian atas ni kan. Aduh, pasang dia tu ha memang compact dah. Aku punya motor color kuning dan aku punya seat ni, dia punya cover ni adalah color kuning je. Kuning hitam ni lah, comel kan. Okay. Pada bahagian belakang ni, okay, pada kain-kain yang lebih ni, korang nak potong, korang perlukan potong lah. Okay. Nak bagi lebih kemas macam tu kan. Okay. Yang mana yang besar-besar macam ni lah. Aku tengok dekat sini saja cover dia yang paling besar. Yang dekat sini pada bahagian belakang ni, dia tak banyak sangat dia punya lebih. Kalau korang nak potong pun boleh, korang tak nak potong pun boleh. Okay. Tapi kalau bahagian sini pun, kalau korang tak nak potong pun okey, tak ada masalah, boleh je tutup. Lebih baik korang potong lah, lebih macam ni kan, macam lidah apa kan ni, lebih macam ni kan. Okey kan. Okay, jadi aku guna yang ni saja. Inilah dia Makita. Jadi kalau kita nak buat kerja-kerja untuk stapler banyak kan, kita beli Makita ni sebiji, memang sedap lah kita buat kerja kan. Okey, bergang-bergang kan, tak adalah kita nak tekan. Kita nak tekan macam stapler tembak yang lain kan. Ketang-ketang-ketang sakit juga tangan kan. Kalau sikit tak apa. Kalau dah banyak macam ni kan, ketang-ketang nak tembak selalu lah, memang penat je.
cerita dia. Inilah kali pertama aku buat yang selesai, geng. Alright, geng. Okay, terima kasih kepada korang yang menonton. Jangan lupa subscribe, like dan komen. Okay, terima kasih. Assalamualaikum.